Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ahli Parlimen Langkawi Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah memperjelaskan status kesihatan beliau setelah dipersoal segelintir pihak yang mendakwa dirinya terlantar sakit. Beliau mengakui menghidap penyakit buah pinggang namun menegaskan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Menurutnya, tahap kesihatan beliau tidak merosot, sebaliknya semakin baik dan dalam keadaan sihat. Sudah 2 bulan saya tidak jalani rawatan dialisis kerana telah lakukan pemindahan buah pinggang di luar negara sebulan sebelum PRU15. Baik, balik sahaja dari sana saya teruskan kempen PRU15 dan tiada masalah sampingan walaupun aktiviti saya agak padat ketika itu. Saya cuma rehat 3 hari selepas pembedahan dan turun padang selepas penamaan calon. Walaupun rasa pedih namun atas amanah diberikan. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.